Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua para fans Hizopers dan emak-emak milenial dimanapun kalian? Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian. Yang mana di sini Mimin akan membahas informasi mengenai si cantik Haiko Panderpeken dan si babang tampan Rangga Ajob setiap harinya. Nah guys, kabar terbaru kali ini yang mana datangnya dari pasangan couple kita ya. Wah, auto bahagia nih guys, bocoran hari dan tanggal Rangga Ajob masuk di sinetron buku harian Seorang Istri. Nah, semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini. Simak videonya sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Halo sahabat Hizopers. Nah, dalam kesempatan kali ini Mimin akan membahas nih informasi mengenai si Neng Haiko dan si Abang Ajob ya tentunya. Yang mana ya kabar bahagia kini meliputi mereka berdua. Ya meskipun beberapa kali nih mereka dipisahkan dalam beberapa proyek sinetron, akan tetapi dalam kesempatan ini Sinemart memberikan kelonggaran dan tentunya ketenangan untuk kita semua para fans, memberi kesempatan untuk Haiko Panderpeken dan Rangga Ajob bergabung dalam satu proyek sinetron. Ya meskipun sinetron ini terbilang bukanlah sinetron yang dibintangi dan pemeran utamanya bukan Haiko dan Rangga Ajob, akan tetapi Cinta Brian dan Joy Abbas Jackson. Meskipun seperti itu, mereka berdua tentunya ya sangat semangat dan senang sekali nih ketika dimintai untuk satu project bareng lagi nih guys. Wah, tentunya kita flashback nih ya tentunya di sinetron Samudra Cinta. Yang mana dalam sinetron Samudra Cinta, mereka berdua ini memerankan sosok peran yang sangat romantis, yakni sosok suami dan istri. Meskipun mereka berdua ini terbilang sangat dekat ya, dan tentunya sudah lama ya dekatnya dari tamatnya sinetron Samudra Cinta, sampai saat ini mereka masih menjalin komunikasi dengan sangat baik. Nah guys, tentunya ya kepulangan Rangga Ajob ke Jakarta ini disambut baik dan antusias oleh beberapa fans dan tentunya emak-emak di rumah yang sudah menantikan kehadiran Babang Ajob nih guys dalam sinetron buku harian Seorang Istri. Ya bagaimana tidak nih, saking antusiasnya para fans tentunya banyak yang memberikan hadiah dan beberapa kejutan lainnya untuk Babang Ajob untuk menyambut kedatangannya nih di buku harian Seorang Istri. Nah tentunya di sini para kru dan para fans serta pemain buku harian Seorang Istri, terutama si Neng Haiko Panderpeken, telah mempersiapkan sesuatu nih untuk menyambut kedatangan dari Rangga Ajob di lokasi syuting. Wah, auto bahagia sekali nih guys Babang Ajob ya, tentunya disambut sangat antusias dan sangat baik sekali nih oleh warga Indonesia, bahkan seluruh di luar Indonesia juga banyak ya yang fans nih akan pasangan couple kita yang satu ini. Nah guys, tentunya di sini ya Rangga Ajob tentunya ya sudah melakukan istirahat kurang lebih 2 hari nih guys, karena kan ya mereka berdua ini sangatlah dipadati beberapa project nih guys yang mengharuskan mereka dipisahkan dalam beberapa sinetron. Nah akan tetapi di sini tentunya, manajer Haiko dan Rangga Ajob telah sepakat nih untuk mempersatukan kembali Hizob, dan tentunya di sini mereka memerankan peran yang sangat mirip dalam sinetron Samudra Cinta sebelumnya, yakni sosok pasangan suami dan istri
Ya meskipun di sini sosok Cornelia dan Mas Pajar ini sudah resmi bercerai, akan tetapi dalam skenarionya mereka akan dibuat bersama kembali. Nah guys, dikarenakan permintaan para fans nih yang ingin ya melihat Haiko dan Rangga Ajab sedekat seperti sinetron Samudera Cinta. Dan semoga kedatangan dari Haiko dan Rangga Ajab dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri ini menambah rating dari sinetron Cinemart ini menjadi nomor 1 di pertelevisian Indonesia. Nah guys, menurut kalian gimana nih? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.